Peresmian Yayasan Tanah Murni Nusantara Selat Panjang Kepulauan Meranti. Dengan berbentuk yayasan ini, kita harapkan umat-umat Sudharma juga semakin memahami ajaran budaya sendiri. Kita harapkan tetap ada keharmonisan, ada kerukunan antar umat beragama. Menteri kerukunan umat beragama tetap harus dijaga. Kerukunan umat beragama Buddha itu sendiri, baik dari majelis apapun, tetap kita jaga. Semoga Yayasan Tanah Murni Nusantara Selat Panjang dapat membawa misi yang baik dalam pengembangan dharma, untuk pengembangan ulas arti kasih sayang pada semua makhluk, untuk mencapai kebahagiaan. Sabi Sata Buat Kesukirata, semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Kami mengucapkan selamat atas peresmian ini sining pangan pen kue. Namo Buddha, Namo Buddha Ye Ye, Namo Hari Ye, Bodhi Jiti Sopo Ba Ye, Bodhi Sato Bo Ye, Moha Sato Bo Ye, Moha Jamu Ni Jaya Ye, Atta Sapo Napa Ye, Sutta Nota Se, Namo Sici Nipo Iman Kaliye, Poru Jeti Sekola Lengkoko, Namo Nora Jinsu, Sini Mone Koto Sami, Sako Ako Tosu Pen, Asu Yin, Sako Sako Namo Po Sato, Namo Po Je, Moka Kedong, Asu Po, Tanpa polusi, ujati, jaloti, isili. Kita sudah berhasil membacakan doa ya sama-sama. Nah sekarang waktunya kita memotong tumpeng sama-sama. Dengan mengatakan Tuhan Yang Maha Esa, para Buddha, Bodhisattva Mahasattva, Dewi Kuan Yin, Bodhisattva Anugerah Selamat, Namo Tathai Kuan Sri Bodha, Namo Tathai Kuan Sri Bodha, Namo Tathai Kuan Sri Bodha. Pemotongan tumpeng peresmian Yayasan Tanah Murni Nusantara Selat Panjang dimulai.